Karena dia ditemukan sih lagi pak dia apa namanya apa dipanggilnya oh pokoknya sini ini ada leher di dada ambilnya tangan ambilnya ada putunya sampai lagi merangkak merangkak ke sini minta tolong sama warga. Oh, iya. Sekretaris RT, sekretaris RT dari sekretaris saya kan lagi acara tuh, makanya saya disuruh pulang, ya termasuk Ustaz, dapat apa, atau Ustaz ada begini-gini, ya udah saya kabur, maksudnya saya sebatain acara, walaupun sempat sebentar aja saya ikut ke MC, udah saya pulang lagi, cuma saya koordinasi sama polisi, gimana Pak, sama Kapnip Mas, wah gimana nih warga saya, udah hati-hati deh pulangnya gitu, jadi maksudnya jangan sampai sekitar ada apa-apa gitu kan, gitu. Yang sampai tuh ya kritis, cuman alhamdulillah udah di kepegang ini darah sudah banyak banget menurut laporan dari apa sekretaris kita tuh di RT 10 itu yang dengar teriakan dilihat dingin tip pas dingin tip nggak tahu lagi ditusuk tuh iya dia kelihatan karena dari kan dia orangnya ada di orang itu sempat ditutup dia apa namanya diintip wah ada orang berantem dipikir nih yang ngintip nih laki bini yang berantem nggak tahu kenapa ada orang nih si Edi nih yang pelaku ini yang keluar jadi dikunci tuh dari dalam langsung keluar apa si Edinya keluar nah ambil nusuk pisau juga tuh ke apa ke tapi siapa namanya Mular namanya Mular sama si Jawir oh, lu mau ikut enggak gua nggak ikut enggak dia kabur ke kiri nih pelakunya enggak bukan pelaku saksinya. Maksudnya yang ngintip nih saksi ya. Nah yang ini ke sono ke kanan ya kiri kanan saya Niluh Puspa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya.